Tong Li. Kok bisa suara begitu? Bisa. Apa? Aku mau dilatih tapi tunjukin dulu kemampuannya, aku gak mau dilatih sekarang. Ya ini mau ditunjukin dulu. Ayo, yang bener loh. Otot gua dibalik. Otaknya turun. Malah kayak bisu. Bener kan bisa berita. Ajarin push up dong yang benar gimana? Ya push up gampang, tinggal gini aja. Kalau saya push up nggak bisa ngangkat yang depan. Sini sini sini, Nabila sini. Push up aja kok susah. Nah gini doang tuh. Coba ini gimana? Tangannya mau yang gini apa yang begini? Ya gini aja. Kakinya lurus dong. Awalnya tuh nggak usah pakai kaki dulu. Badan dulu. Mana ada push up pakai kaki? Eh bisa ada. Angus air mulai. Ada. Gini aja itu. Nah lurus gitu. Ya. Nah, terus. Nah itu satu. Angkat. Bantuin dong. Kok bantuin sendiri dong? Bantuin dong. Iya sok naik. Kok berat ya? Lupa lagi kali. Lagi, contohin lagi. Tambah beban. Kuat gak tambah beban? Tambah beban. Wah, pendekar kura-kura tuh. Taruhin kuku. Mana sih? Coba, beduk. Ini Mas Agung, dia olahraga tipes. Nih, supaya gak tipes. Iya, supaya saya olahraga gak tipes. Harus olahraga apa? Iya. Lu biar gak tipes, ya. Lu cari dong demam berdarah kayak apa. Supaya gak sakit olahraganya. Supaya biar sehat. Biar sehat, bukan ditukar penyakitnya. Ah, sama yang berapa? Olahraga apa? Gini. Kadang-kadang orang lupa, olahraga tuh pengen cepet-cepet bagus, ya. Porsil. Emang manusia kan tidak luput dari lupa. Iya, olahraga itu sebetulnya yang penting rutin. Ya, seperti apa gerakannya? Gak usah sering-sering, yang penting lama. Gitu. Gimana? Gak usah sering-sering, yang penting lama. Itu oh, porsil juga namanya. Enggak, maksudnya lama olahraganya ini, gitu loh. Maksudnya Bapak olahraga apa ngaduk dodol nih? Olahraga itu sebetulnya hanya 30%. 70% itu dari makanan. Oh. Iya. Jadi olahraga itu, tapi kalau makanan gak dijaga, percuma. Berarti yang pada kerja di restoran, ya. Itu bisa olahraga dong? Bisa. Karena dia jaga makanan kan? Duduk. Porsinya itu. Mas Agung, duduk. Iya, 30%. Ya. Sisanya baru makannya dijaga. Begitu loh. Katanya atlet itu harus waspada. Disuruh duduk jatuh. Maksudnya apa? Berdua aja gak angkat loh. Iya. Latihan dulu.